Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebuah nikmat yang besar Allah telah mengkaruniakan keindahan alam Indonesia. Dan ada satu lokasi di tepi danau Jatiluhur. Disitulah bumi Allah membentang di bawah gunung dengan hamparan pemandangan air yang indah tak terhingga. Subhanallah, saudaraku, jangan sia-siakan keindahan itu. Ada ikhtiar sebagian sahabat yang telah merencanakan di situ menjadi kampung tahfiz Jatiluhur. Saudaraku, ayo segera merebut kesempatan ini. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Meramaikan keberkahan di muka bumi. Selamat bergabung dengan kampung tahfiz Jatiluhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi. InsyaAllah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan InsyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan itu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab. Tidak boleh ada rumah tahfiz. Tidak boleh ada pesantren. Tidak boleh belajar agama. Tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras. Bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube. Bacaan Erdogan bagaimana? Itu dari dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan, insya Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan bapak ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, berjamin kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakaratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga. Bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari al-Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi. Tambah lagi baca, naik lagi. Sambil di posisi manapun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana? Indonesia, sebuah negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia, dengan daratan dan lautan terluas nomor 7 di dunia. Sumber daya alamnya yang kaya raya dan berlimpah, semestinya cukup membuat negeri ini melimpah berkah dan sejahtera. Namun sayang, kini 93% wilayahnya telah dikuasai pihak asing. Sementara untuk kita hanya sisanya sekitar 7%. Itu pun harus berbagi, seolah kita tidak paham dalam mengelola negeri ini. Kampung Tahfiz bersama para ulama dan tenaga ahli profesional ikut berkontribusi mengelola pembangunan di negeri tercinta ini untuk kesempurnaan akhlak, pengkaderan, pendidikan, dan kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pembinaan dan pengembangan ekonomi berkepanjangan untuk masyarakat dan bangsa. Kampung Tahfiz Jatiluhur
memiliki pesona alam yang indah, danau, pesawahan, bukit dan gunung, serta sungai, lengkap dengan wisata curugnya. Terdiri dari kafling villa eksklusif siap bangun, kafling kebun durian unggul, dan lahan sebagai sarana komersial. Di sana telah tersedia kafling-kafling yang dibangun atas dasar takwa. Master plan Kampung Tahfiz Jatiluhur akan dikembangkan sebagai perumahan muslim, agrowisata dengan perkebunan serta pesawahan, resort dengan kepemilikan villa pribadi, sarana wisata air dan wisata alam, wisata religius serta edukasi. Kafling villa dan perkebunan tersebut dapat dimiliki dengan konsep 100% sesuai syariah. Program Kampung Tahfiz Jatiluhur diantaranya adalah mengembangkan kafling kebun produktif seperti kebun durian unggul secara berjama'i, mengembangkan kawasan wisata islami, membangun sarana uhuah bersama antar penduduk dengan pendatang, diantaranya pembentukan dan pengelolaan yayasan. Ngebentuk kampung tahfidz, kampung Quran, di sebuah kampung dan rumah-rumah itu semuanya mengkaji Quran, maka yang kumpul dulu itu bukan orang sebenarnya, malaikat yang akan kumpul dulu. Kampung Tahfiz Jatiluhur juga mengajak peran serta masyarakat dalam pembangunan kawasan, mengembangkan peternakan domba, wisata kebun lokal, dan wisata religi. Membangun menyebarkan lokasi pesantren-pesantren dan masjid di setiap area binaan yang dilengkapi berbagai sarana pendukungnya. Supaya bisa kita konsentrasi, bisa fokus untuk mencapai dan meraih target 1 juta penghafal Al-Quran. Kampung Tahfiz Jatiluhur juga berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang dilaksanakan di sekitar kawasan Kampung Tahfiz Jatiluhur. Terima kasih kepada Kampung Tahfiz Jatiluhur sudah banyak membantu berpartisipasi untuk kegiatan di Sukasari. Berinvestasi di Kampung Tahfiz Jatiluhur untuk masa depan dunia dan akhirat. Segera untuk mendapatkan bagian dari kafling-kafling ini. Mendapatkan karunia dan kesempatan yang seperti ini yang sangat istimewa. Kampung Tahfiz Jatiluhur luar biasa.